Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman, terus berguanya di Epic Man. Oke, okay. Ya, jadi video kali ini ya, kalian bisa tahu kan ya, bahwa besok tuh hari Kamis kan, tanggal 10 kan, itu ada updatean ya. Updatean versi 2.2.0, brother ya. Jadi, besok hari Kamis itu, ya tentu juga kalian tahu lah, kalau updatean besar itu seperti yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kita kan update eFootball 2023 yang waktu itu kan itu ya updatean kecil gitu kan ya, tidak terlalu efek ya, tidak terlalu banyak yang berubah. Nah besok hari Kamis nih baru updatean gedenya dan banyak pemain yang hilang. Kok hilang bang? Ya pemain hilang bisa karena pensiun, bisa karena sudah tidak terikat kontrak dengan Konami, bisa tidak ya liganya tidak terbaca di football, intinya gitulah, liganya nggak masuk di football gitu, intinya seperti itu, pemainnya pindah ke liga itu ya, banyak hal ya pemainnya bisa hilang gitu ya. Oke, nah gini guys ya, yang mau gue kasih tahu ke kalian-kalian semua, jadi besok kan ada update 2.2.0. oke, nah baiknya nanya nih bang, ini Epic ada yang hilang nggak? Kalau Epic tenang guys ya, Epic tidak ada yang hilang gitu ya brother. Dan kalian juga bisa bertanya mencari pemain kalian, misal di akun kalian nih, akun kalian ada siapa, kemudian kalian ada yang kalian curigai, wah ini bakalan hilang gak ya? Kalian langsung cari aja ya, carinya di mana nanti gue kasih tahu ya linknya teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat dulu ya, oke? Perhatiin dulu baik-baik, biar kalian kagak bingung, apalagi player baru main di eFootball 2023 Mobile, baru main game bola di eFootball 2023 Mobile mungkin bingung, maksudnya apa sih ini? Update apa sih ini? Ini update gede ya. Jadi kalau koin diterusin pasti, GP juga diterusin, poin juga diterusin, pasti nggak bakal hilang, tidak akan berkurang ya. Kemudian ini yang penting nih, gua bacain yang penting aja guys ya. Yang penting sepenting-pentingnya. Kalau misalnya ada pemain lo yang best player atau yang standar ya, itu hilang atau tidak terbawa lagi di updatean 2.2.0, bakal diganti dengan GP ya. Dengerin, pemain best player atau standar lo misalnya hilang, yang ada di akun lo misalnya dia hilang ya, itu diganti GP. Oke, okay? Kemudian pemain sorotan, kalau misalnya yang ada di akun lo dia hilang ya, dia misalnya nggak kebawa lagi, itu diganti 1,5 kali jumlah GP, jadi GP, intinya jadi GP ya. Pemain sedang tren, kalau misalnya di akun lo ada yang hilang, pemain sedang tren itu dia jadi diganti GP ya, GP. Kemudian pemain legend, nah kalau legend ini beda nih guys ya. Dalam kasus ini data pemain, dalam kasus ini kartu pemain misalnya ada legend yang nggak dibawa, dia bakal diganti dengan kesepakatan undian yang dijamin bisa merekrut pemain legenda. Baca baik-baik. Jadi legend bisa jadi legend lagi. Ya, legend tuh yang mana sih? Legend tuh yang ini, yang legend pink, yang legendary itu. Pak, tahu lah lu ya. Beda legend sama epic, paham kan? Ya. Itu legend yang itu. Contoh aja ya, ini contoh nih, gue kasih contoh, ini contoh doang. Misalnya lu punya legend Ronaldinho, legendary Ronaldinho misalnya lu punya, terus legendary Ronaldinho contohnya gak kebawa nih di updatean besok, udah hilang gitu ya di football. Nah, legend Ronaldinho lu itu bakalan hilang dari akun lu, tapi dia diganti dengan tiket atau kesepakatan undian yang isinya legend semua, tapi nanti lu dapetnya itu random ya. Enggak, lu nggak bisa nentuin, pokoknya ntar ngacak dapatnya siapa. Kalau dapatnya kembar ama yang ada yang di akun gue, ya udah, itu namanya ya resiko pergacaan seperti itu guys. Pokoknya intinya kalau legend yang tidak terbawa diganti kesepakatan undian yang dijamin bisa merekrut legenda ya. Kalau tadi kan kalau misalnya sedang tren diganti GP, kartu sorotan diganti GP kalau hilang, kalau kartu best player atau standar diganti GP, kalau legend beda diganti bisa jadi legend lagi. Begitu ya. Kalau epic tuh, kalau epic diteruskan semua, tenang guys ya. Kalau epic itu dalam pembaruan ini semua pemain epic memenuhi syarat untuk diteruskan. Jadi kalau epic tetap ada. Misal nanti pas lu cari, wah kok Nesta gua enggak ada nih, Nesta epic gua paron baru muncul. Ya, kalau epic tenang aja semuanya dibawa. Jadi enggak usah takut. Ya, kalau epic tetap ada. Kemudian kalau kartu unggulan diganti jadi GP ya. Kalau kartu unggulan diganti GP. Ya misalnya ada kartu unggulan yang hilang di akun lu siapa gitu, dia diganti GP. Pokoknya semuanya diganti GP kalau hilang, kecuali legendary, kecuali legenda. Ya dia diganti sama tiket legend lagi. Begitulah, udah paham lah. Oke. Terus gimana bang cara nyarinya? Seperti ini guys ya. Nih, linknya nanti gue taruh di komentar teratas video ini untuk link untuk
mencari pemain kalian. Jadi di akun kalian, kalian cek misalnya yang kalian curigai, wah ini bakal hilang atau enggak, tulis namanya, tapi harus benar. Kayak misalnya Mbappe, ya. Mbappe kan E-nya itu ada kayak kutip. Nah, itu harus ada juga, guys, ya. Kalau kalian ragu, tulisnya Mbap aja. Mbappe, E-nya enggak usah dibawa, cari. Tring tuh. Mbappe ada tuh fiturnya di bawah, yang versi Mbappe yang fitur di bawah, standar di bawah, yang versi training di bawah, jadi Mbappe aman, ya kan? Di bawah. Kalau Suarez yang enggak ada, guys, ya. Suarez carinya gini ya, Suar aja gitu ya. Tuh ya, si Suareznya enggak ada, guys. Kemudian pokoknya kalian cari aja, misalnya kayak gini nih, guys, ya. Ini Nesta nih ya. Gua kasih tau Nesta nih paling banyak ditanya nih Nesta nih. Nih, paling banyak ditanya Nesta nih. Nih. Kok Nesta itu legendary doang, Bang? Kok epicnya enggak ada? Epicnya tetap dibawa. Tenang aja, semua epic tetap ada. Jadi enggak usah takut Nesta lu hilang gitu ya. Nih, baca nih. Proses penerusan akan dilakukan sesuai dengan informasi pembaruan. Pemain yang tidak yang direkrut setelah pembaruan 2.1.0 kan ini kan 2.1.0. Mungkin tidak ditampilkan pada pencarian, tetapi mereka akan diteruskan ke 2.2.0 tuh. Paham ya? Jadi pemain yang kita dapatkan di updatean yang sekarang nih, yang lagi sekarang ini, yang kita lagi mainin nih, itu tetap dibawa di 2.2.0. Kecuali dia udah nggak lisensi, begitu ya. Tapi kalau misalnya ada epic yang kalian cari tidak ada namanya, nggak usah takut, epic semuanya tetap dibawa. Jadi buat akun lu pada, akun lu ya, lihat akun lu, kalau ada pemain yang lu curigai, langsung tulis namanya di sini. Tapi ingat, namanya kalau misalnya ada kayak kutip-kutip gitu, ya itu harus tetap dibawa begitu ya. Jangan sampai salah. Misalnya siapa ya? Misalnya pokoknya banyak lah pemain yang ada tulisan kutip-kutipnya gitu di hurufnya kan. Nah, itu harus benar gitu guys hurufnya. Jangan sampai salah hurufnya begitu ya. Oke, kalian tinggal linknya gua taruh di komentar teratas video ini. Oke, jadi kalian jangan bertanya-tanya. Kamu nanya ya. Kamu nanya, di mana, Bang? Linknya mana, Bang? Kamu bertanya-tanya, biar aku jawab ya. Ada di komentar teratas video ini, oke? Paham ya? Jadi seperti itu, oke? Jadi cari pemain lo, kalau misalnya nggak ada, kemungkinan hilang. Tapi ingat, kalau epic ya, pokoknya di bawah semua, epic aman. Pokoknya pemain kalian yang misalnya udah cukup lama, terus namanya tidak ada, ya sudah ya. Sudah ya, kalau pemain lain diganti GP, kecuali legendary diganti sama kesepakatan Dian, oke? Seperti itu, paham? Paham lah. Itu aja, thanks for watching, see you next time, bye-bye.